koleksi uang. Nah, yang mau beli mantap, silakan. Mantap, koleksi uang ini berapa satu anu mak satu berapa kok berapa mau satu juta ini satu keping ya. Kalau mau nego silakan. Menuju kemari menuju. Itu coba mbak koleksi anunya coba dibuka ya. Ini ada 08 12 yang mau beli uang logam ya zaman dahulu kala. 5801 ini uang logamnya. Top up dan share-nya ini uang logamnya, ini uang kertasnya ya. Nah, yang ingat silakan. Ih lucunya nah. Kayak ada tuyul. Yang mau tanya-tanya silakan. Yang mau tanya-tanya silakan ya. Cari yang ada maksudnya. Ada manit yang mantap ya. Enggak ini kan mantap. Iya, siapa yang mau? Kenapa, Pak? Ih bagusnya Pak Haji. Nanti lengket sama Pak Haji terus. Kalau saya itu anu nih pelet itu Pak Haji. Kalau ada. Oh Pak Haji pantas aja punya kayak gitu. Caranya beli lengket ke. Kamu suka lengket tuh Pak? Belum. Itu anu Pak Haji. Belum dikasal Pak Haji tambah Pak Haji. Itu Pak Haji dapat dari mana? Banten nggak? Iya. Nyonya yang dari. Nyonya dia yang diantar di Banten. Ini keris. Wow. Kalau itu punyanya enggak begitu merahnya punya ko. Iya. Yang penting bisa terlipat yang kamu benar kan enggak? Iya. Buat uang kayak gitu itu kita harus setiap malam Jumat. Tapi aku ini punya teman saya. Enggak anuin dia. Makanya dia banyak kan banyak idolanya katanya. Mantan suamiku itu dulu senang banget gitu kok. Ini wangi ya? Hah? Wangi sih. Ini setiap anu dikasih minyak apa? Iya, ada itu minyaknya, minyak anu. Minyak apa, Kak? Minyak anu. Ada tuh enggak enggak lain ada dia. Ini adalah keris naga. Biasanya ini kalau dia anu kayak ini pelet gitu ya kan? Tangan mak lampir. Enggak laku. Semuanya. Ya. Selalu ya. Diberi sajen. Ya, Soekarno dia bilang kan. Oh, yang Soekarno dia cari. Ini Pak. Oh, harum ya. Makanya ini kerisnya tuh bermata dua, makanya dia kalau menusuk tuh tajam banget langsung menembus jantung. Nah, ini kalau diperhatikan dia matanya ada dua nih. Bagaikan pedang bermata dua.